tiga hari lamanya tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang anak Tuhan bernama Ananias. Ananias itu dalam bahasa aslinya Hanani, orang yang mendapatkan kasih karunia. Lihat Bapak Ibu, di mana ada dosa, kasih karunia akan ngapain? Berlimpah-limpah. Hyper dibilang, huper perisio. Disitulah kata, hyper. Orang selalu bilang ini, kamu hyper grace ya? Kalau ada yang tanya sama saya, kamu hyper grace? Ya. Karena ayat itu yang mengatakan, di mana ada dosa, di situ kasih karunia, huper perisio, huper hyper katanya. Ada dosa, kasih karunia melimpah. Ada dosa, kasih karunia melimpah. Ada Saulus, datang Ananias. Selalu seperti itu. Setiap kali saudara merasa kamu adalah orang paling berdosa, kasih karunia Allah melimpahi kamu. Tapi setiap kali kamu merasa, itu bukan saya, bukan gua, dia. Firman Tuhan katakan, aku datang hanya untuk orang yang sakit, not for you.